Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi yang cukup lumayan cerah. Ini saya kembali berkebun ya, mengecek salah satu yang kita tanam, yaitu penyemaian biji durian yang beberapa hari lalu saya buat. Bagaimana cara penyemaian bibit durian atau biji durian ya yang kita semai beberapa hari yang lalu, yaitu ini kisaran sudah 1 bulan lebih ya, 40 hari ini usianya. Jadi setelah penyemaian sudah 40 hari, cukup lumayan subur ini pohon-pohonnya. Ini sudah berdaun 6, berdaun 4. Ini rencananya sebelum dilakukan sambung pucuk, kita terlebih dahulu supaya subur dulu ya, lakukan penyemprotan untuk menghindari hama yang menyerang bibit durian dan pertumbuhan daun. Percepatan pertumbuhan daun yaitu menggunakan pupuk daun. Setelah beberapa hari yang lalu saya lakukan penyemaian, ini hasil dari penyemaiannya. Nih, ini rencananya akan dilakukan bibit durian kaki tiga ya, atau kaki ganda. Ada yang dua, ada yang tiga ini. Ini ganda. Kita akan lakukan penyemprotan. Dilakukannya itu pagi hari menjelang siang ya. Itu ini kisaran jam 8:30 pagi. Jadi di kala matahari sudah muncul dan embun sudah menghilang dari daun bibit durian, dilakukan penyemprotannya. Oke, bagaimana cara penyemaian biji durian? Tengok salah satu video hobi tanam 1 bulan yang lalu, cara penyemaian biji durian agar lebih cepat tunas dan berkecambah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotannya agar lebih cepat tumbuh daun-daun barunya. Dan kesempatan ini saya gunakan semprotan kecil saja ya, semprotan yang kecil yang ukuran 2 liter. Saya gunakan 1 liter ini karena memang tidak dibutuhkan banyak. Dan gunakan insektisida berupa winder. Dalam 1 liter ini saya gunakan 1 mili. Serta pupuk hantu saya gunakan setengah tutup botol ya, dalam penyemprotan kali ini untuk pertumbuhan daun dan batang dan kesuburan. Oke, kita akan semprotkan. Kita semprotkan ke seluruh daun dan batang bibit durian.
agar cepat besar. Seedling ini nanti akan dilakukan sambung pucuk atau sambung sisip ya. Sambung cucuk, sambung pucuk atau sambung sisip. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hobi Tanam untuk melihat video-video Hobi Tanam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.